Aduh. Ya sebenarnya saya tidak pesan Mas, tapi dikasih Mas Sis, enggak apa-apa Mas. Silakan ya. Aduh, iya iya oke. Oh iya, siap siap Mas. Mas, nanti kalau ada lagi jangan okay. diseduh ya Mas ya. Anu aja jangan diseduh. Ini aja masih pak-pakan okay, ya. Oke, okay, iya. Oke, halo semua, selamat malam dari Kota Istimewa Yogyakarta. Ketemu lagi dengan Mas dari sini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian lagi nonton vlog ini. Dan kali ini aku lagi berada di jalan pedestrian di Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan malam hari ini aku akan kembali naik kereta api Argo Cepat Solo, Argo Dwi Pangga, kembali dari Jogja ke Purwokerto. Jangan bosan ya. Ini spesial trip kali ini. Aku kenapa bikin vlog? Padahal udah pernah. Oke, jadi ini vlog ini dimaksud untuk kita naik kereta api Argo Dwi Pangga sebelum titik. Jadi ada sesuatu yang akan terjadi dengan rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga. Nah, makanya sebelum kejadian kita nikmati dulu. Siapa tahu besok atau kapan rangkaiannya udah ganti. Oke, yuk kita ke stasiun di Yogyakarta, kita boarding. Ikuti terus vlog kali ini, jangan skip. Oke, kita sudah melakukan proses boarding, kita sudah masuk. Tadi kita boarding menggunakan face recognition boarding gate ya teman-teman. Jadi cuma nyengir aja, nggak usah cetak boarding pass, nggak usah pengecekan KTP, identitas. Langsung aja pakai face recognition. Aku mau ketemu, pasti teman-teman udah pada kenal sih. Bentar. Mana orangnya ya? Deket roti. Oh. Wih, siapa nih? Siapa nih? Ini orang kulon ngapain ke sini? Ya, sabar. Sehat. Mau ngapain ini? Pasti mau nyobain itu. Oke, Mas Ridwan Mirdos mau nyobain kreatnya Dopnap. Oke, teman-teman. Udah tahu kan? Mas Ridwan. Hati-hati jalur 5 dari arah timur. Jalur 5 dari arah timur sedang berjalan langsung kereta api Gajah Wong. Dimulai lintas di jalur 5. Tadi Mas Ridwan Firdaus yang teman-teman tahu lah YouTube-nya. Beliau dari Rangkas Kesasar di Jogja ngajakin ketemuan. Oke, kita tadi nyebrang kereta api Sancaka dan juga kereta api Kertanegara yang ada di belakang. Kereta kita nanti rencana di jalur 4. Kereta api Argo Dwi Pangga dan kita lihat akan berjalan langsung kereta api Gajah Wong. Kita lihat Gajah Wong langsung. Segera masuk ke dalam kereta.
pintu-pintu kereta telah ditutup. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menerima jasa layanan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya teman-teman, kereta api Kertanegara dari Purwokerto tujuan Malang diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Kereta api Kertanegara dengan rangkaian kelas eksekutif New Image dan juga kereta ekonomi New Image. Oke teman-teman, sudah berada di dalam stasiun Tugu Yogyakarta, tepatnya di peron utara jalur 4, 5, dan 6. Aku masih menunggu kereta api Argo Bipangga, keretanya belum masuk. Dan vlog kali ini aku sama temanku ya teman-teman ya, sama Ijal. YouTube-nya Mamas Ijal, silahkan boleh di subscribe nanti. Ijal dari Solo, aku dari Jogja. Sama-sama kita orang Purwokerto, jadi kita nanti bareng naik kereta api Argo Bipangganya. Dan tadi seperti yang aku bilang di awal, kereta api Argo Bipangga, kenapa aku trip Argo Bipangga lagi, aku bikin vlognya lagi. Karena rangkaian kereta api Argo Bipangga diprogramkan, diubah teman-teman. Jadi banyak youtuber-youtuber teman-temanku, youtuber lain yang sudah ngupload video uji coba rangkaian baru kereta api Argo Bipangga kan. Nah ini tuh dalam rangka siapa tahu besok rangkaiannya udah diganti. Jadi ya, jadi kalau misalnya rangkaiannya Dwi Pangganya besok diganti nih, nggak tahu ya setelah video ini tayang atau sebelum video ini tayang rangkaiannya udah diganti atau belum. Tapi setidaknya kita sudah punya kenangan naik kereta api Argo Dwi Pangga stainless steel yang lama ya teman-teman ya, karena rangkaian baru kereta api Argo Dwi Pangganya sudah disiapin nih, sudah uji coba bolak-balik di Madiun sampai Kediri sana bolak-balik. Jadi siapa tahu besok udah dirubah rangkaiannya, kita sudah punya kenangannya. Rangkaian lama Argo Bipangga gitu. Jadi ini vlognya nggak terlalu panjang, singkat aja. Yang penting kita ini temanya apa ya, nostalgia rangkaian lama Argo Bipangga sebelum diganti ya, siapa tahu besok diganti ya teman-teman. Untuk kereta api Argo Bipangga rencananya dimasukkan di jalur 5, tapi keretanya belum datang dan di sana ada KRD merah yang biasa dipakai oleh kereta api bandara YIA atau kereta api Pramek, Prambanan Express dari Jogja tujuan Kuto Arjo. Baik teman-teman, berbicara tentang tarif kereta api Argo Bipangga ini teman-teman, aku naik kereta api Argo Bipangga ini dari Jogja ke Purwokerto menggunakan tarif khusus dengan pembelian 2 jam sebelum keberangkatan sebesar Rp105.000. Tarif khusus Argo Bipangga dari Jogja ke Purwokerto itu sebesar Rp105.000. Sedangkan Mas Ijal dari Solo ke Purwokerto tarif khususnya adalah Rp115.000. Jadi selisihnya cuma Rp10.000 ya. Berangkat dari Solo Rp115.000, dari Jogja Rp105.000, turun di Purwokerto. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api Argo Bipangga ini dari Jogja ke Purwokerto, kalau ingin dapat tarif khusus, tarif murah Rp105.000 aja, itu belinya 2 jam sebelum keberangkatan ya. Bisa dibeli di loket stasiun atau lewat aplikasi Akses by KAI. Jadi teman-teman wajib menginstal aplikasi Akses by KAI ya. Oke, lagu Sepasang Mata Bola sudah dibunyikan. Sepertinya kereta api kita akan segera masuk. Yuk kita siap-siap. Kayaknya masuk di jalur 5. Oke, berarti kan jalur 5 kita datang dari Jawa Timur.
berangkat segera masuk kereta api ke Beripangga. Oke, yuk cus. Kereta api ke Beripangga dari stasiun Solo dengan tujuan stasiun Purwokerto. Dan yang ketiga di ruang tunggu stasiun Yogyakarta. Dan kami informasikan untuk susunan rangkaian kereta api ke Beripangga terhitung dari arah gerbang. Dari arah kereta lokomotif dimulai dari satu kereta pembangkit, dilanjut satu kereta resmi. Oke teman-teman, penumpang kereta api Argo Dwi Pangga yang naik dari stasiun Tugu Yogyakarta ini lumayan banyak ya teman-teman ya. Ini tuh di weekday ya teman-teman ya, aku buat video ini tuh di hari Rabu, jadinya tidak terlalu ramai banget sih, tapi tetap banyak. Kalau weekend mungkin lebih ramai lagi ya, lebih penuh lagi. Dan kereta api Argo Dwi Pangga dari Jogja ke Jakarta ini menempuh jarak sepanjang 512 km. Lumayan panjang ya, 512 km ya. Kalau sampai Purwokerto mungkin sekitar 200 sampai 250 km doang sih. Ini nggak stikeran teman-teman, yang lainnya stikeran, ini nggak stikeran sendiri rangkaiannya. Kita di eksekutif 8 ya, biasanya kita di 9, kita di 8 karena di 8 itu lebih sepi. Siapa nih? Ini siapa? Kamu? Halo Ber, halo. Halo Ber, aku manggil dia, namanya Ijal tapi aku manggil dia Ber. Aku juga manggil dia Ber. Iya. Ber 1, Ber 2. Kau di mana? Aku di eksekutif 8. Kok sama? Oh, sama. Ya ya janjian anjir. Ya udah ya ya masuk yuk. Yuk masuk. Eksekutif 8. Dan bentar lagi kayak kita juga. Nah, kau dibilangin sih kau itu eksekutif 9 itu rame, 8 yang sepi. Iya. Nomor 6 Delta. Wah, udah ada selimutnya. Aku di sini. Kenapa kau di situ? Di sinilah. Oh, iya. Enggak lah. Aku sudah ngopi. Oh, gitu. Strong hari ini. Oke. Selamat tidur. Enggak, aku enggak mau tidur. Kau aja yang tidur. Oke, itu di 6 Delta ya. Persis di sebelah kiri kita bisa nonton papasan kalau dapat. Tapi Dwi
Pangga. Argo Cepat Solo diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta tepat waktu pada pukul 21:18. Stasiun Tugu Yogyakarta, kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Cepat Solo tepat waktu, walaupun tadi datangnya agak terlambat sedikit, tapi berangkatnya bisa tepat waktu. Sebetulnya rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga ini nggak berbeda sama sekali dengan kereta api stainless steel yang lain ya teman-teman ya. Bedanya memang kalau di kereta unggulan, terutama di Argo Cepat kayak Argo Anggrek, Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga ini, itu dibedainnya apa? Ada bunganya, di pojok-pojok itu ada bunga anggrek kalau nggak salah, kalau nggak ada daun apa janda kembangnya apa. Itulah intinya, pokoknya ada tanamannya di pojok-pojok bordesnya. Tapi kalau untuk yang lainnya semua sama. Nah itu makanya kita abadikan dulu rangkaian stainless steel lama seperti ini. Siapa tahu besok atau kapan setelah video ini tayang atau belum, rangkaian Dwi Pangga ini sudah ganti jadi K1 New Generation yang sudah memang dicap ada tulisan Argo Dwi Pangganya, jadi sudah fix untuk kereta api Argo Dwi Pangga. Gitu teman-teman, kita nikmati aja dulu ya. Bray, aku naik kereta api Argo Dwi Pangga ini cuma Jogja Purwokerto ya Bray, jadi nggak full trip dan juga menggunakan tarif khusus ya teman-teman ya, tapi tetap mendapat fasilitas pinjaman selimut. Jadi walaupun aku ini naik Argo Dwi Pangga dengan tarif khusus saja, tetap saja SOP-nya atau standar operasionalnya adalah tetap mendapatkan pelayanan peminjaman selimut. Jadi kalau teman-teman naik kereta api eksekutif perjalanan malam hari, itu pasti dapat selimut ya teman-teman ya. Kereta eksekutif loh ya, bukan kereta ekonomi atau kereta bisnis. Nah, kalau misalnya kalian naik kereta eksekutif malam-malam tapi kok nggak dapat selimut, bisa minta ke Mbak Pramugari atau Mas Pramugaranya, atau langsung minta ke Pak Kondekturnya ya. Jadi memang ini tuh selimut itu sekarang sudah, bukan sekarang ya, dari dulu itu SOP perjalanan malam itu pasti dapat selimut. Gitu, Bray. Aduh, ya sebenarnya saya tidak pesan mas, tapi dikasih mas, Sis. Gak apa-apa mas. Aduh, ya ya oke. Okay. Oh ya siap-siap mas. Mas, nanti kalau ada lagi, jangan okay. Diseduh ya mas ya. Anu aja, jangan diseduh. Ini aja masih pak makan ya. Oke, okay, iya. Aduh, ini polanya siapa? Banyak lagi mas ini mas. Aduh, jangan udah mas, jangan banyak-banyak. Makasih mas. Makasih mas, makasih ya. Kok kamu dapat nasi? Astaga, ya ampun. Beneran kan apa yang terjadi? Ini kapan dihapus dari itu sih? Bisa pesan online sih. Astaga. Ganti nasi rendang gitu ya. Sekali-sekali itu kalau mau ngebom ya, itu tuh minimal nasi goreng bakso, ciomi gitu loh. Astaga. Ya wis oke lah, siapa aja buat yang beliin ini makasih ya. Ini aku enggak tahu dari siapa. Udah tiga, udah diseduh lagi. Astaga, ya wes, oke. Thank you.
dari Gajah Wong ke Argo Dwi Pangga itu emang 30 menit doang depan belakang. Jadinya karena Gajah Wong hanya berlari 100 km per jam aja, sedangkan kita harus tepat 120 km per jam, jadinya bus langsung. Dan kita juga gak berhenti di mana-mana ya teman-teman ya, jadi kita full dari Jogja ke Purwokerto berlari terus, jadi gak pake berhenti di mana-mana. Stasiun Kutoarjo, stasiun Gombong, stasiun Kebumen, stasiun Kloya, yang sebesar itu pun bakalan kita lewati. Kita bareng-bareng nanti ya. Terima kasih Pak. Nah teman-teman, sudah di atas jam 10 malam. Lampu kereta sudah dinyalakan, mode dimernya maksudnya, mode terangnya dimatikan. Selamat tidur, tapi aku gak bisa tidur karena makan pop mie, cuma sampai Purwokerto doang. Ya. Dan kita gak tahu ya teman-teman, besok mode malamnya K1 barunya Dwi Pangga itu kayak gimana. Yang jelas ini kita sebagai kenang-kenangan. Siapa tahu mode malamnya besok beda. Tembus ya bray, 120 ya bray, itu top speednya udah 120, ini sudah turun sedikit 117 ya, 120, 116, ini udah tembus nih 120, top speed joss Pak Masinis, gaspol. Teman-teman, berbicara tentang toilet kereta api Argo Dwi Pangga itu sama saja dengan kereta api stainless steel yang lain ya. Toiletnya sama saja, satu jenis seperti ini teman-teman. Toilet mini, nggak terlalu besar-besar banget tapi bersih. Tuh, kekasannya ada mas-mas lagi baca koran tuh di pojok. Toiletnya. Yang penting bersih. Mantap. Seperti Gordon. Tahu Gordon kan bre? Itu loh yang di Thomas and Friends. Gordon itu kan kereta cepat. Dan ini kita berlari seperti Gordon. Kita 114 km per jam melintas langsung stasiun Suwon. 110 turun. Turun sedikit karena depan memang ada tikungan sebelum stasiun Karanganyar. Berlari seperti Gordon. Ben, apa? Tadi dari Solo berangkatnya tepat? Tepat. Terus tadi ngebut nggak? Tidak sama sekali. Loh, ini tembus 120 loh tadi.
Jadi di lintas Solo sampai dengan Klaten itu nggak sampai 100, antara 90 sampai 100 doang. Tapi nggak nyampe 100 pas, 97 lah. 97? Oh ya, berarti masinisnya apa ya? Ngefur. Ngefur. Ngefur itu bahasa Indonesia apa ngefur itu? Masinisnya setel kendo, setel kendo, setel santai dulu. Baru habis Jogja ya, Bu. Biar tadi kamu bayar berapa? Aku 115. Jadi teman-teman, tarif khusus Dwi Pangga ini tadi aku udah bilang di awal ya. Dari Solo Mas Ijal itu bayar 115. Kalau dari Jogja aku 105. Jadi selisih 10.000. Iya. Betul. Ya tinggal nambah 10.000 doang enggak apa-apa sih kalau mau ke Solo gitu ya. Silahkan sih dipilih. Cuman yang aneh gini, tarif khusus dari Purwokerto Solo atau Purwokerto Jogja itu kan beda 15.000 ya. Tapi kalau dari Jogja sampai Solo, kenapa 30.000 sama 40.000? Nah, itu. Itu yang waktu dipertanyakan. Iya, dipertanyakan. Aku juga nggak tahu jawabannya, Ben. Teman ya, mohon maaf ya, saya terima kasih. Ya mari makasih kak. Iya Ber, thank you. Okay. Baik deh. Hihi. Dibeliin Mas Ijal apa kie? Wedang sereh lemon jahe geprek. Udah mau sampai ke Roya pada. Dibeliin Mas Ijal wedang sereh lemon jahe geprek. Ini gula batu ya teman-teman ya. Jadi gula batunya warnanya emas. Kita unboxing. Ini aku jarang-jarang minum. Waduh, ini sehat. Isinya rempah-rempah. Wedang sereh, lemon jahe geprek. Serehnya, lemonnya, jahenya dikeprek. Ini sehat sih. Buat teman-teman yang masuk angin, yang lagi batuk, yang lagi flu, minum ini bisa membantu melegakan tenggorokan teman-teman. Jadi utamakan obat herbal dulu sih kalau aku sih, daripada obat kimia. Jadi kalau aku sakit biasanya aku minumnya obat herbal dulu. Kalau misalnya beberapa hari tidak membaik baru nanti kita ke dokter. Oke. Thank you. Baik deh. Baik ya. Enggak salah lu jahe. Oh gitu. Biasanya? Biasanya kopi kan. Baik. Kita akan segera melintas langsung di stasiun Kroya. Stasiun terbesar di 25 Purwokerto. Akan kita lewati dengan kecepatan yang tinggi. Jadi stasiun Kroya itu merupakan stasiun percabangan di mana jalur kereta api dari arah Solo Jogja akan bercabang ke arah Bandung dan ke arah Purwokerto. Kita akan meluncur langsung stasiun Kroya. Berlari seperti Gordon. Minggir, Gordon mau lewat. Stasiun Kroya.
Jakarta Premium rangkaian panjang. Wedang serai lemon jahe geprek. Wedang serai lemon jahe geprek. Ini harganya Rp15.000 di kereta makan. Biasanya kereta unggulan sih yang bawa. Kayak kereta di Panggal, Golawan, Bumilis, dan beberapa anggrek. Dan ini tuh seger banget teman-teman, banyak rempah-rempahnya. Dan biasanya kalau aku lagi flu, batuk, pilek, tenggorokan kering, sariawan, bibir pecah-pecah, itu aku selalu mengutamakan minum herbal dulu teman-teman. Jadi minum jahe panas atau minum pokoknya yang herbal-herbal. Baru nanti kalau misalnya belum mereda sakitnya baru ke dokter. Jadi kalau aku tuh biasanya minum yang herbal-herbal karena jelas alami bahannya, bukan buatan. Kalau obat itu kan buatan. Dan wedang ini itu aku pastikan sehat. Kita coba ya. Pasti itu ada yang nyangkut karena ini benar-benar daun serehnya benar-benar tipis banget. Tapi segera banget, serius. Rasa lemonnya mendominasi. Sama rasa jahenya juga ada, jadi agak sedikit nyes. Ini jelas sehat. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang fit, kalau pas lagi berpergian, minum ini deh, di wedang serai lemon jahe geprek. Semoga dengan minum ini teman-teman jadi fit lagi. SSNG. Nanti kita review. Nggak tahu ya kalau misalnya setelah video ini atau sebelum video ini ditayangin udah ganti rangkaian atau belum. Pokoknya stand by terus di channel YouTube tuh. Subscribe jangan lupa biar kalau misalnya rangkaian udah ganti kita udah review biar kalian bisa nonton. Oke, kita
kita sudah melintasi terowongan Notok, tandanya sudah hampir masuk stasiun Purwokerto. Terima kasih aku turun di stasiun Purwokerto. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog ini. Oke teman-teman, pukul 23 lebih 6 menit ya, kita sudah masuk stasiun Purwokerto. Ini dimajuin 1 menit karena belum masuk. Nah ini udah masuk 6 menit ya. Jadi kita datangnya awal 3 menit. Kita sudah masuk stasiun kota Purwokerto awal 3 menit. Joss. Ini popinya tadi kan dikasih 3. Aku cuma makan 1, Ijal makan 1. Mau tak kasihin ke Mas Januar. Oke teman-teman, selamat datang di rumah saya. Terima kasih. Ini buat Januar. Kita cari Januar.